Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dari Tuna Derizka. Nah ini saya udah sekian lama tidak upload video teman-teman. Nah ini saya akan mencoba unboxing video perdana saya setelah sekian lama saya tidak muncul lagi di YouTube ya teman-teman. Ini saya akan unboxing yaitu kiriman ya. Ini pesanan istri saya yaitu berupa jamu bersalin atau pelengkap atau tidak. Coba sekarang kita buka ya teman-teman. Ini dari ini saya sebutkan dulu ya. Ini kirimannya dari Jawa Barat, Kota Bandung teman-teman. Ini dikirim lewat via Ninja ya, dari aplikasi Lazada. Langsung saja saya buka. Oke teman-teman, ini bagi teman-teman yang lain ya. Saya ingatkan, biasanya itu di dalam sebuah produk di dalam Lazada itu ada garansi yang dimana apabila tidak memvideokan itu garansinya hangus. Dan terus ada timbul pertanyaan lagi teman-teman, apabila kita sudah memvideo seperti ini, misalkan kita unboxing barang seperti ini teman-teman, nah itu di dalam aplikasi Lazada itu kita harus mengirimkan kemana, sedangkan di menu chatting atau menu chat ya antara pelanggan sama penjual sama pembeli lah yang jelas. Nah itu hanya ada menu foto saja, tidak ada menu upload video. Nah itu teman-teman, jadi kadang-kadang kita membaca deskripsi itu ada garansi apabila barang misalkan tidak lengkap ya, garansi barang tidak lengkap, garansi itu kita harus memvideokan. Kalau di foto saja biasanya mereka itu tidak percaya, tapi ya itu kalau sudah divideokan kita mau kirim kemana. Nah sedangkan kontak atau nomor HP WhatsApp ya di dalam aplikasi Lazada itu tidak ada, karena ditakutkan apabila kita misalkan saya sebagai penjual itu memberikan kontak atau nomor HP, itu bisa kena pelanggaran teman-teman, dan produk kita bisa di ini kena poin, saya kena poin dan tidak bisa upload produk. Karena saya sendiri juga sebagai seller di Lazada itu dulu pengalaman saya, setelah saya memberikan nomor WhatsApp, ini pengalaman pribadi ya bagi teman-teman seller yang lain yang masih baru, tentunya kalau yang sudah lama pasti teman-teman sudah paham lah, ini baru ya bagi yang baru itu biasanya kena poin atau pelanggaran dan bisa-bisa produknya dihapus teman-teman. Oke ini produknya teman-teman, yaitu jamu sehabis bersalin lengkap ya. Nah ini produknya itu dari jamu untuk 40 hari teman-teman. Ini sekarang saya buka teman-teman, jamunya jamu sehabis bersalin, khususnya untuk wanita ya yang habis bersalin. Kalau laki-laki ya masa mau bersalin, mungkin salin pakaian kali ya teman-teman. Oh ya, di sini di dalamnya ada kertas petunjuk ya cara pemakaian pakai jamu sehabis bersalin teman-teman. Oke di sini ada apa ini, oh ada minyak telon juga kemungkinan buat si bayi ya. Nah, ini ada minyak telon, ada minyak telon, saya taruh sini dulu teman-teman. Terus ada param bersalin. Param bersalin ini juga gunanya saya kurang paham juga, ini yang tahu wanita biasanya teman-teman. Oke di sini ada tapel sosok. Nah ini seperti ini tapel sosok. Ada yang selanjutnya ada pil singgul teman-teman, yaitu pil singgul khususnya ya untuk wanita juga, kalau laki-laki minum mungkin jadi wanita. Ini ada bedak murni. Waduh, ini bedak murni seperti apa ya, saya lihat dulu kok bedak murni. Oh jamu kok loh, ini jamu tapi mereknya bedak murni teman-teman, saya penasaran.
ternyata kayak telur cicak, teman-teman. Kayak telur cicak ya. Jamu mereknya atau ininya bedak murni dari Sidomuncul tentunya ya, teman-teman. Semuanya dari Sidomuncul ini saya lihat. Terus selanjutnya ada jamu walik. Jamu walik. Jamu walik, teman-teman. Nah, terus ini ada tapel walik. Habis jamu walik ada tapel walik. Isinya 6 butir ya, nanti saya sebutkan isinya ada berapa. Terus ini ada bersalin asam manis. Kemungkinan ini beras kencur kali ya. Nah, ini ada selanjutnya ada bersalin asam manis juga. Asam manis juga. Oh, ini asam manis juga. Selanjutnya ini ada asam manis. Oh ya, saya akan baca dulu asam manis ini sebetulnya apa sih. Oh, kurkuma ya, kurkuma. Terus dan selanjutnya bla bla membantu meredakan sakit perut, mulas nyeri ya, membantu melancarkan ASI ibu, teman-teman. Nah, ini semuanya totalnya itu produknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama minyak telon, teman-teman. Jadi di dalam satu kotak ya sehabis bersalin ini itu totalnya ada 11 kotak ya, atau 11 bungkus. Oke, teman-teman, cukup sekian ya. Ternyata pesanannya itu sesuai sama yang diinginkan istri saya, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.